Iguana adalah jenis kadal besar yang ditemukan di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Mereka termasuk dalam keluarga iguanida dan memiliki berbagai jenis, seperti iguana hijau yang terkenal, iguana memiliki kulit bersisik, ekor panjang, dan seringkali memiliki duri di punggung. Iguana cenderung menjadi herbivora, makanan utamanya adalah daun, bunga, dan buah-buahan. Mereka juga dikenal memiliki umur panjang dan dapat hidup hingga beberapa dekade. Iguana juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemakan tumbuhan dan juga sebagai mangsa bagi predator-predator lainnya. Selain itu, beberapa jenis iguana menjadi hewan peliharaan populer meskipun mereka memerlukan perawatan khusus dan lingkungan yang sesuai. Beragam ukuran, iguana bisa sangat bervariasi dalam ukuran. Ada spesies iguana kecil yang hanya berukuran beberapa inci serta iguana besar yang bisa mencapai panjang lebih dari 1,5 meter. Perubahan warna Iguana memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya, mereka dapat menjadi lebih terang atau lebih gelap tergantung pada suhu tubuh dan kondisi lingkungan. Pertumbuhan ulang akor Jika mereka kehilangan ekor mereka karena ancaman predator, iguana memiliki kemampuan untuk tumbuh kembali ekor tersebut. Namun, ekor baru yang tumbuh biasanya memiliki warna dan pola yang berbeda. Pemanfaatan sinar matahari. Iguana sangat membutuhkan sinar matahari untuk mengatur suhu tubuh mereka. Mereka sering terlihat berjemur di bawah sinar matahari untuk memanaskan tubuh mereka. Kemampuan berenang. Meskipun mereka seringkali dianggap sebagai hewan yang lebih suka daratan, beberapa spesies iguana memiliki kemampuan berenang yang baik dan seringkali ditemukan di perairan. Komunikasi visual. Iguana menggunakan gerakan tubuh dan perubahan warna untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Misalnya, warna yang lebih terang dapat menunjukkan dominasi atau kesiapan untuk berkelahi. Menggunakan lidahnya, iguana menggunakan lidah mereka untuk membantu mencium aroma makanan dan mendeteksi lingkungan sekitar. Sensitivitas pendengaran, meskipun penglihatan mereka mungkin lebih baik daripada pendengaran. Iguana memiliki telinga yang peka dan dapat merespon suara dan getaran. Pelepasan gigitan iguana lebih cenderung melarikan diri daripada berkelahi. Jika merasa terancam, namun mereka dapat memberikan gigitan yang kuat. Jika merasa terpojok, anak iguana yang mandiri. Anak iguana mampu merawat diri mereka sendiri segera setelah menetas. Mereka harus mencari makanan dan melindungi diri dari predator tanpa bantuan induknya. Semoga fakta-fakta ini menambah pengetahuan Anda tentang iguana. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya biar channel ini makin berkembang. Terima kasih.